Terima kasih karena menonton video ini, dan dalam channel ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton. Sekian dan terima kasih. Selamat petang kepada seluruh peminat bola sepak Malaysia. Berita hangat hari ini ialah tular aurat hebat TMJ pemimpin pasukan JDT julang Piala FA untuk musim ini. Kejayaan pasukan JDT ketika menjulang trofi Piala FA 2023 baru-baru ini semestinya masih segar diingatan buat penyokong skuad Harimau Selatan. Di sebaliknya, kejayaan JDT menewaskan pasukan KL City dalam aksi final tempo hari. Ada figura penting yang turut bersama hadir melaungkan kata-kata semangat kepada para pemain. Dalam hantaran yang dimuat naik dalam laman Instagram resmi JDT, yaitu TMJ dilihat turun ke bilik persalinan JDT dan memberikan motivasi tambahan buat kem Harimau Selatan. Video yang berdurasi 1 menit itu terus tular dan mencuri tumpuan ramai. Kata-kata TMJ dilontarkan kepada pasukan JDT mendapat perhatian serta pujian oleh ramai pihak. Rata-ratanya memuji karakter yang ditonjolkan TMJ sebagai pemimpin pasukan JDT. Katanya, "Kita akan bermain untuk mengingati pada semua bahwa tiada siapa yang boleh mengambil kejayaan ini daripada kita. Kalian pandang saya, di luar sana ada kejayaan. Ambil ia dan ia milik Anda." Inilah kata-kata TMJ kepada pasukan JDT. Video tersebut menjejah lebih 650,000 tontonan di Instagram dan turut ditularkan di beberapa platform media sosial seperti TikTok, Twitter, dan juga Facebook. Aura kepimpinan yang dimiliki TMJ ini harus dicontohi oleh pemilik klub-klub bola sepak Malaysia. Kehadiran figura seperti TMJ amat penting sebagai pembakar semangat kepada para pemain sebelum mereka berperang di atas padang. Ledakan berbisa, Natiel Wong Han dan jaringan Leandro Velasquez telah memastikan trofi Piala FA ketiga dijulang oleh pasukan JDT. Terima kasih karena menonton video ini sehingga habis, dan dalam penghujung video ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton. Dan jangan lupa untuk menyokong channel ini dengan cara menekan butang subscribe, komen, like, dan share. Sekian dan terima kasih. Jumpa Anda pada video yang akan datang.